I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. Selamat pagi semua, selamat berhari Minggu. Hari ini Minggu ke-12 masa biasa. Marilah kita menyiapkan batin kita, membawa intensi kita, apa yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan pada hari ini. Intensi khusus yang disiapkan, berdoa untuk saudara-saudara kita yang lagi sakit, entah di rumah sakit atau di rumah keluarga, baik juga yang ingat mereka yang dapat korban virus corona. Kemohon berkat Tuhan, zaman Tuhan bagi Mama Lee Ton Moi, Enuyati Sanjaya, Kantania, Maria Dwi, Stefanus Wangkang, dan Ibu Sianti Dewi. Kita juga mohon berkat dari Tuhan untuk Ibu Siska, Ibu Oni sekeluarga, Bapak Dr. Teguh sekeluarga, Ibu Joyce sekeluarga, Ibu Evelyn sekeluarga, Pak Dr. Har sekeluarga, Ibu Suras keluarga, dan juga Ibu Susana Hamburu sekeluarga. Mohon berkat Tuhan untuk semua anggota Siraman Rohani di mana saja berada. Secara khusus saya mendoakan anggota Siraman Rohani yang berada di Pulau Kalimantan. Juga mohon istirahat kekal bagi Bapak John Sardi yang meninggal tahun 2012. Semoga Tuhan memberi dia istirahat yang kekal. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Tuhan mengajak kita agar kita jangan takut pada siapa saja, baik mereka yang juga membunuh tubuh kita. Tuhan selalu hadir di tengah kita. Dan Tuhan mengajak kita juga untuk selalu takut padanya. Takut pada Tuhan bukan berarti kita takut akan dihukum, bukan. Takut pada Tuhan maksudnya agar Tuhan tidak menghilang dari kita karena dosa-dosa kita. Marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, agar kita layak merayakan misa ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Sabda Allah yang hidup, tempat kami mempercayakan diri kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan hidup, tempat kami menaruh harapan kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah cinta kasih ilahi yang menjelma, tempat kami menaruh cinta kasih seutuhnya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada-Nya. Kami memuji Dikau, kami menghormati Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah Anugerah Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah Kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, segala-galanya Kau arahkan kepada kebaikan bagi mereka yang menaruh kepercayaan kepada-Mu. Memang kami tak perlu merasa takut, karena nasib kami aman di tangan-Mu. Kami mohon, janganlah kami pernah merasa malu atau takut mengakui nama-Mu di depan orang banyak, sehingga pantas menjadi ahli waris perjanjian-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Tetapi aku berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Aku bermohon pada waktu Engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setia-Mu yang besar jawablah aku. Dengan pertolongan-Mu yang setia, jawablah aku ya Tuhan, sebab baiklah kasih setia-Mu
Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersuka citalah, biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Tuhan, sudi dengarkan rintihan umat-Mu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, di zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia. 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 Roh kebenaran akan memberi kesaksian tentang Daku, dan kamu pun harus memberi kesaksian pula sabda Tuhan. Alleluia. 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 Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada para rasul, "Janganlah takut kepada orang, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang,
dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi. Kehendak Bapamu dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Takut akan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pengalaman manusiawi kita, kadang kita merasa takut kepada orang lain. Takut bermacam-macam alasan. Mungkin takut akan dihukum. Takut tidak akan diberi sesuatu yang baik kepada kita. Atau takut mungkin kita akan ditinggalkan. Takut mungkin kita tidak akan dicintai lagi. Macam-macam perasaan takut dengan alasannya. Tapi kalau kita pikir tentang Tuhan, takut akan Tuhan bukan berarti kita nanti akan dihukum. Kalau kita buat salah, mungkin kita selalu berpikir saya akan dihukum. Tuhan pada dasarnya tidak menghukum manusia. Dia yang menciptakan kita, tidak mungkin dia menghukum kita. Tetapi yang membuat kita jatuh atau kita dihukum itu sebenarnya kita sendiri. Bukan karena Tuhan membenci kita, tapi kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Konsekuensi dari menjauh dari Tuhan adalah kegelapan. Kita masuk dalam kegelapan dan kita tahu siapa itu raja kegelapan. Raja kegelapan adalah setan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, kita masuk dalam kerajaan kegelapan yang dikuasai oleh setan. Banyak pengalaman mengapa kita jatuh. Jatuh itu sebenarnya kita mau melaksanakan kehendak bebas. Kita yang memutuskan untuk memilih yang jahat dan dengan sadar menolak yang baik. Di saat kita memutuskan memilih yang jahat, itu berarti dengan sendirinya kita mengikuti kejahatan itu dan kita terjebak masuk dalam bimbingan setan. Jadi bukan Tuhan yang menghukum kita, tetapi diri kita sendiri menyalahgunakan kebebasan yang diberikan Tuhan. Tuhan memberi kita kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Entah memilih Tuhan atau memilih setan. Dari awal, kalau kita baca di kitab Kejadian, dari awal Adam dan Hawa hidupnya begitu bagus. Tetapi kemudian Hawa mengikuti godaan setan, memakan buah terlarang.
Dan di saat itu juga, di saat Hawa mengambil keputusan untuk mengikuti godaan setan, pada saat itu mereka masuk dalam kegelapan, termasuk suaminya Adam. Dan itulah dosa asal kita. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, takutlah akan Allah. Takutlah akan Allah maksudnya selalu mencintai Dia, agar kita selalu ada bersama Dia. Takut merasa kehilangan dari Allah. Selalu memegang Dia agar kita tidak menjauh dari Tuhan. Selalu merasa bahwa saya selalu ada bersama Tuhan. Itu arti takut akan Allah, takut kehilangan. Kita tidak mau agar Tuhan yang kita cintai atau Tuhan yang selalu mencintai kita selalu ada bersama kita. Karena kalau kita menjauh dari Tuhan, itu berarti lapisan kegelapan itu, lapisan dosa itu yang menggelapkan mata hati kita sehingga kita tidak bisa melihat Tuhan lagi. Tapi kalau mata kita selalu terang dan kita selalu dekat dengan Tuhan, pasti kita tidak akan merasa kehilangan. Jadi takut di sini punya arti positif, bahwa saya tidak mau agar saya menjauh dari Tuhan. Saya mau agar saya selalu ada bersama Tuhan. Saya tidak mau kehilangan Tuhan. Saya mau agar saya selalu berada bersama Tuhan. Marilah kita berdoa, semoga kita selalu dekat dengan Dia, dan Tuhan pun selalu mencintai kita. Amin. Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang selalu dekat dengan kita dan mendampingi kita dalam segala hal ikhwal kehidupan kita. Bagi para pejabat gereja, semoga Allah Bapa mendampingi para petugas gereja, terutama dalam menghadapi tugas-tugas yang sulit karena doa dan mati raga umatnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para petugas masyarakat, semoga Allah Bapa membantu para petugas kemasyarakatan dalam menunaikan tugas mereka agar tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan umum. Marilah kita mohon. Kabulkan doa kami, ya Tuhan. Bagi para penderita cacat dan sakit di sekitar kita, semoga Allah Bapa menerangi para penderita agar rela mempersatukan penderitaan mereka dengan kurban Kristus dan dengan demikian ikut serta dalam pembangunan kerajaan Allah di sekitar mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa mendampingi kita agar berani memberi kesaksian iman di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan-Mu, bagi mereka yang sakit, macam-macam sakit. Dan secara khusus, kami ingat Mama Li Ton Mui Enuyati, cucu Kantania, Maria Dwi, Pak Stefanus Wakang, dan Ibu Sianti Dewi. Tuhan, semoga berkat zaman-Mu mereka boleh mengalami kekuatan, kesabaran, dan kalau boleh kesembuhan. Marilah kita mohon.
Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami semua dan mereka yang kami ingat dalam misa ini. Berilah kami semua kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas kami masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dan kami mohon berkat-Mu kepada semua anggota siraman rohani di mana saja mereka berada. Dan secara khusus pada hari ini, saya mengingat teman-teman yang berada di Pulau Kalimantan. Semoga sabdamu senantiasa menyegarkan pikiran mereka dan semoga mereka senantiasa fokus padamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Berilah istirahat kekal bagi mereka yang sudah meninggal. Secara khusus kami ingat John Sardi yang meninggal tahun 2012. Semoga dia boleh mengalami kebahagiaan kekal bersamamu. Dan hiburlah, berilah kekuatan bagi keluarga yang masih hidup di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Yesus Putra-Mu telah menandaskan bahwa Engkau selalu mendampingi dan melindungi kami. Perkenankanlah kami hidup tanpa mengenal takut dan penuh gairah terhadap segala yang baik dan indah. Kami mohon itu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kekalahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepada-Mu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan pada-Mu. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta persekutuan Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Penyayang, anugerah-Mu melimpah dan Kau kehendaki agar berguna bagi semua orang. Semoga persembahan kami ini Kau satukan dengan korban Yesus Kristus Putra-Mu yang telah mengorbankan diri sebagai pepulih atas dosa-dosa kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu menebus kami oleh karena ketaatan-Nya.
Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena kehendak, karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendakmu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa, seperti kami namun tanpa dosa, supaya kami meneladani dia sehingga kesetiaan yang berkenan padamu. Dan kau temukan dalam diri putramu itu, engkau temukan pula dalam diri kami. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami mengumandangkan lagu pujian bagimu ya Bapa, dan bersukaria sambil berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat, separoki dan sekeuskupan. Dalam kesatuan dengan seluruh gereja, dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut, Engkau telah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup kami, Siprianus hormat, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa ini, dan berkatilah kami semua, baik kami yang secara aktif hadir pada misa ini, maupun mereka yang mengikutinya secara rohani lewat sosial media. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat Bapak John Sardi, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu.
terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus pernah bersabda, "Aku inilah jalan kebenaran dan kehidupan." Maka marilah kita mohon diperkenankan mengikuti Dia, sehingga takkan pernah merasa takut, tetapi malahan menikmati damainya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restulah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah kita berikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak Domba Allah, yang menghapus dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengajak saudara sekalian untuk berdoa bersama saya agar Kristus hadir secara rohani saat ini juga. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku.
karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Dosa kami. Kami kau jadikan makhluk baru yang bebas dari ketakutan dalam Yesus Putramu. Janganlah kami kau biarkan mau hidup untuk diri sendiri, melainkan agar hidup untuk Dia yang telah mengorbankan diri dengan wafat dan kebangkitannya demi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, dan mereka yang kita doakan pada misa ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dan sepanjang minggu ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin. Salam dan novisiat SPD Kubu Rute Manggarai Flores NTT.